Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, welcome guys di channel Vloggy. Oke, di video kali ini gue mau sharing mengenai cuci darah guys. Cuci darah atau hemodialisa. Kebetulan saya pasien cuci darah sudah 3 tahun ya guys ya. Cuci darah saya itu seminggu 2 kali di hari Senin dan hari Kamis. Nah ini di hari Kamis ini sudah saatnya saya cuci darah karena badan sudah loyo. Istilah handphone itu udah lowbat baterainya guys, mesti di charger lagi biar fresh lagi, seperti itu guys ya. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis ya guys, jangan di skip-skip dan jangan lupa di subscribe, oke?
Gimana tindakannya? Selesai? Enak? Pusing jadi usia. Makan? Makan. Yuk. Akhirnya sudah sampai di taman. Gimana? Ya, jadi impus. Dipasang oksigen, terus dipasang buat jantung, dipasang itu apaan itu yang nafas ya, buat jantung. Iya, terus kan miring, dan miring diimpul apa namanya, diobatin sih, ini bius berasa pusing. Ngomong sama masnya, sama perawatnya, mas pusing, didiemin aja. Iya, terus tidur. Merem aja kan, gara-gara pusingnya lama-lama tidur. Tahu-tahu udah telentang, itu sadar masih diubek-ubek tuh anusnya. Merasa, iya. Belum selesai, udah sadar, bius sudah habis, belum selesai. Sakit ya? Enggak. Tahu-tahu tidur aja lagi kan pusing. Pindah ke tempat. Selesai deh. Lama-lama. Paling jam 5-an, selesai jam enggak deh, setengah 6 sampai setengah 7, sama jam lebih lah. Pokoknya kok selama banget. Antri. Ada berapa orang? Ada 5 dokternya, dokter Hendra pegang 5 pasien. Wih, banyak banget. Aku yang ketiga. Banyak banget. Laper gak? Laper, udah makan roti. Mana rotinya? Ini udah habis satu kantong sandwich. Dari apa sih belum? Satu doang. Gak boleh pulang malam ini, minta pulang gak boleh, katanya dia besok aja katanya. Ternyata hasilnya itu ada radang usus. Terus kecil. Terus ada ambeien 2 cm dari anus. Tapi gak bahaya kan? Nanti disembuhinnya pakai obat, dipoli aja katanya gitu. Tapi ada bahaya kan? Gak tau, nanya bahaya apa enggak, orang nanyanya antara sadar gak sadar. Mau makan lagi? Oke. Udah hilang belum efeknya? Enggak, lemas. Kalau ini sekali ya? Iya. Berasa mau tapi keluarnya kentut doang. Kentut? Enggak ada yang diisi, jadi kentut doang. Ya, jangan sakit-sakit. Ya. Balik-balik lagi ya. Ya udah ya. Gitu aja cerita hari ini.